Oke, baiklah guys. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar terus rezeki kalian dimanapun kalian berada. Gua doain tetap sehat ya. Dan ketemu lagi dengan Bang Vino di channel yang sudah kalian tunggu-tunggu. Dan hari ini bakal share APN terupdate dari kartu Axis ya. Sorry guys, suara gue lagi serak-serak karena lagi batuk guys. Dan pengguna kartu Axis, kalian pasti sudah sangat emosi kalau musim hujan jaringan kalian sering lag, tidak stabil, dan sangat-sangat bikin kesal. Buffering dan ping sering jumping, rasanya pengen banting piring emak kalian guys, tapi takut dimarah bapak kalian guys. Jangan panik guys, hari ini gue bakal share APN terupdate yang pastinya gacor habis. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, nanti kota kalian habis guys. Kalian masuk saja ke pengaturan, lalu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya, dan kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk pakai data. Saya memakai SIM 1, lalu pilih nama titik akses. Setelah itu bisa kalian tambahkan APN baru guys, atau tambahkan nama jalur akses baru ya. Dan kalau sudah, namanya bisa kalian isikan Axis spasi Qnet pakai huruf besar semua guys. Kalau sudah disimpan, dan untuk di bagian APN kalian isikan Qnet booster. Next, kalau sudah kita lanjut di bagian proxy, tidak usah diisi. Port tidak usah diisi, nama pengguna tidak usah diisi, dan sandinya juga tidak usah diisi guys. Lalu berikutnya di bagian server, kalian isikan 8.8.9.9. jangan lupa dibantu di like yo guys, dan di subscribe guys, mantep banget. Next, kalau sudah disimpan, dan untuk MMSC tidak usah kalian isi. Berikutnya untuk di bagian proxy, kalian isikan 224.211.10.10. Lanjut guys, untuk di bagian port MMS kalian isikan 80.80. MCC-MNC biarkan saja, jangan diotak-atik. Dan jenis autentikasi kalian pilih PAP. Jenis APN kalian isi default koma SUPL. Protokol APN IP versi 4. Protokol roaming sama, IP versi 4. Yang lainnya kosongin saja, dan setelah itu bisa kalian simpan.